Jamaah sedang solat Jumaat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini, kita hantarkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita 2 bulan yang datangnya secara berintin dan beruntun, bahkan 3 sekalipun. Ada bulan Rajab, Syakban dan Ramadhan, di mana ketiga bulan tersebut Allah berikan rahmat, Allah berikan nikmat, dan Allah berikan segudang barakah dan maghfirah di dalamnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk beribadah dalam bulan Rajab, beribadah dalam bulan Syakban, dan beribadah dalam bulan suci Ramadhan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati, Bapak Danren dan jajarannya, Imam Besar Masjid Al-Fitrah, Jamaah Jumaat sekeyakinan yang kami muliakan. Ya Rab, kami berkumpul di hari yang mulia ini, pada hari Sayyidul Ayyam. Maka doa kami pada hari ini, ya Rab, kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam surga-Mu kelak bersama baginda Rasul, seperti hari ini kami berkumpul di bawah atap rumah-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba Allah, para calon penghuni surga yang kami muliakan, Allah memberikan kita 2 bulan bahkan 3 bulan yang datangnya secara berintin dan beruntun. Ada yang namanya Rajab, Syakban dan Ramadhan. Bulan Rajab yang diberikan oleh Allah, yang terdapat kelebihannya, yang Nabi beribadah di dalamnya, yang Nabi berpuasa di dalamnya, telah kita lalui kurang lebih setengah bulan yang lalu. Sekarang kita berada dalam bulan suci Syakban, di mana Nabi meningkatkan ibadah dalam bulan Syakban luar biasa, baik itu dengan membaca Al-Quran, berpuasa sebelum nisfi Syakban, baik itu dengan ibadah amaliyah yang lain, berselawat kepada diri sendiri, kepada Nabi Muhammad, ibadah yang dilakukan oleh Nabi, qiyamul lail pada bulan suci Syakban lebih meningkat dibandingkan bulan suci Rajab. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri menjemput datangnya bulan suci Ramadhan. Orang yang bijak, orang yang mengetahui bagaimana kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadhan, orang yang memahami mutiara-mutiara dalam bulan suci Ramadhan, orang yang mampu melihat intan berlian dalam bulan suci Ramadhan, maka mereka akan mempersiapkan diri dalam bulan suci Syakban yang hanya tinggal beberapa hari lagi, hamba Allah, untuk menyingsing datangnya bulan suci Ramadhan. Sehingga saat Ramadhan itu tiba, saat Ramadhan itu datang, mereka sudah menjadi pribadi yang lengkap, yang siap untuk beribadah, berpacu, dan menghabiskan waktu untuk menunaikan ibadah dalam bulan suci Ramadhan. Kalau kita diberikan akal oleh Allah, seyogyanya dan sepantasnya, ini adalah konsep yang harus kita pahami, yang pernah dibawa oleh baginda Rasul, sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat beliau, di mana Nabi mempersiapkan dirinya untuk beribadah dalam bulan suci Syakban lebih meningkat sebagai ajang untuk mempersiapkan dirinya beribadah dalam bulan suci Ramadhan. Binatang atau kambing dalam bahasa kita, kalau kita subuhkan, kita berikan kepada mereka 2 pilihan.
Katakanlah di tangan kanan kita, kita bawa rumput. Satu karung yang berisikan rumput, kita suguhkan kepada kambing. Dan di tangan kiri kita, emas, perak, intan berlian, bahkan mutiara. Kambing itu akan memilih rumput. Kenapa? Karena dia binatang, tidak diberikan akal, tidak mampu mencerna. Bagaimana kalau misalkan dia ambil mutiara tersebut, dia jual, ataupun dia ambil emas tersebut, dia jual, dia akan mendapatkan hasil dan mampu membeli rumput yang lebih banyak. Artinya apa? Kambing binatang tidak diberikan akal oleh Allah, sedangkan manusia diberikan akal, maka kita akan mampu dan harus mencerna mutiara yang dihadirkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan terdapat malam nuzulul Quran. Dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalam bulan suci Ramadan dibagi ke dalam tiga etapa. Diberikan rahmat, diberikan maghfirah, dimerdekakan kita dari api neraka, itqum minan nar. Itu pun termasuk dan terdapat dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan pula terdapat satu malam yang di mana lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah turunkan dalam bulan suci Ramadan. Satu kebajikan, satu kebaikan yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan 10 bahkan 100 oleh Allah. Itu semua terdapat dalam bulan suci Ramadan. Kita yang hadir di Masjid Al-Fitrah ini, hamba Allah, akan menjadi pribadi yang menyikapi dan sadar mempersiapkan diri untuk menjambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak terjebak kita seperti binatang tadinya yang tidak mampu memahami bagaimana indahnya mutiara yang mampu menghasilkan uang untuk dia ganjal perutnya. Maka sudah sampai masanya kita tingkatkan ibadah dalam bulan suci Syakban ini, hamba Allah. Baik itu berupa dengan talil Quran, membaca Al-Quran yang dulunya Al-Quran itu hanya menjadi hiasan lemari, berdebu, berbedak, bahkan tidak ada yang memegangnya. Hari ini kala Ramadan itu hampir tiba dalam kehidupan kita, mari setiap hari kita hiasi waktu kita dengan membaca Al-Quran lillahi ta'ala. Dulunya harta kita yang datang dalam kehidupan kita, yang kita dapatkan dari jerih payah, tidak pernah singgah ke masjid, tidak pernah singgah ke perut-perut anak yatim, tidak pernah singgah ke pesantren, tidak pernah singgah ke fakir miskin. Hari ini saat Ramadan itu akan tiba dalam kehidupan kita, kita mantapkan, hamba Allah, apalagi masjid kita hari ini sedang berbenah diri. Ketua BKM, imam besar masjid kita menyampaikan bahwa ada rehab yang akan dilakukan. Itu investasi terbesar kita, yang paling bagus yang harus kita lakukan, hamba Allah, untuk meningkatkan ibadah menjambut bulan suci Ramadan. Saat Ramadan itu tiba, kita tidak terkejut dengan ibadah di dalamnya. Yang dulunya tidak berpuasa, sekarang menahan lapar dan dahaga. Yang dulunya tidak pernah membaca Al-Quran, saat datang bulan Ramadan kita mencoba membaca huruf demi huruf dari Al-Quran. Kalau kita lakukan dalam bulan suci Syakban, dalam bulan Ramadan sudah menjadi pribadi yang biasa. Bersedekah kita sudah sering dalam bulan Syakban, akan gemar dalam bulan suci Ramadan menjadi pribadi yang sering menghadirkan hartanya ke tempat yang dibutuhkan. Apalagi dalam sebuah riwayat yang pernah kami baca dalam tafsir Jalalain, disampaikan bahwa dalam kehidupan Nabiullah Dawud pernah terdapat seseorang yang dibukakan tabir oleh Allah, beliau akan meninggal dunia dalam durasi waktu 50 hari. Disampaikan oleh Nabiullah Dawud, saat disampaikan, karena beliau ahli sadaqah, beliau infakkan semua hartanya ke jalan Allah, beliau berikan kepada fakir miskin, beliau berikan fi sabilillah. Alhasil, hamba Allah, saat datang ajal tiba ataupun waktu yang telah ditentukan yang disampaikan oleh Nabi Dawud, tidak kunjung malaikat Israel tiba kepada beliau.
Beliau bertanya kepada Nabi Allah Daud, "Ya Nabi Allah, kenapa saya tidak dicabut nyawa sedangkan engkau pernah berkata 50 hari sebelumnya saya akan dicabut nyawa tepatnya pada tanggal ini dan pada hari ini?" Beliau menjawab, Nabi Allah menjawab, "Engkau bersedekah, engkau berinfak di jalan Allah, engkau berikan semua hartamu, maka Allah menggantikan dengan memanjangkan umurmu," kata Nabi Allah Daud. Artinya apa? Sedekah yang kita investasikan untuk membangun istana di yaumil kiamat nantinya dalam surga Allah akan mampu membuat umur kita barakah dan aman dalam beribadah. Hari ini hamba Allah, mari kita tingkatkan beribadah, baik itu dalam segi amaliah pribadi kita, baik itu dalam bentuk sedekah, baik itu tahlil Quran. Kenapa? Sebagai ajang untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga saat tiba Ramadan, bahasa Aceh, kita bukan seperti cacing kepanasan, kan lagi gelang lam urut tarik. Kita bukan seperti lintah yang kena tuba. Kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya menunggu sahur dan kapan berbuka, akan tetapi akan kita isi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang pernah kita latihan sebelumnya dalam bulan suci Syakban. Hari ini Syakban kurang lebih tinggal sepertiga, maka kita isi dengan beribadah. Insya Allah, kala Ramadan itu datang, semua keberkahan, semua kelebihan, semua mutiara yang terdapat di dalamnya akan mampu kita gapai hamba Allah. Pernah Nabi Allah Musa berkata, saking istimewanya bulan suci Ramadan, beliau berkata, "Ya Rabb, adakah hamba yang paling mulia dibandingkan diri saya nantinya?" Mampu berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Musa mampu berbicara dengan Allah secara langsung. Beliau bertanya kepada Allah. Allah menjawab, "Ada ya Musa, siapa ya Allah?" "Umat Nabi Muhammad yang berpuasa saat mereka berbuka, menjelang berbuka mereka dekat denganku," kata Allah, "tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih." "Iya demikian ya Allah." "Iya Musa, jadikan aku sebagai umat Muhammad." "Kenapa Musa?" "Untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan." Nabi Allah Musa seorang Nabi, dijamin surga, punya kita, punya umat, bisa berbicara dengan Allah. Dengan segala kerendahan hati beliau meminta kepada Rabb, kepada Tuhan semesta alam, "Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan demi mendapatkan kelebihannya." "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya orang umatku tahu, kata Rasul, apa saja yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, bagaimana indahnya keberkahan Ramadan, bagaimana kelebihan Ramadan yang diberikan oleh Allah, "la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu mutiara, emas, berlian yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, maka seluruh tahun akan diharapkan, "Ya Allah, jadikan semua bulan yang terdapat dalam satu tahun itu bulan suci Ramadan." Maka hari ini hamba Allah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang kecewa, jangan sampai kita menjadi pribadi yang merasa terbeban, jangan sampai kita menjadi pribadi yang sungkan terhadap hadirnya bulan Ramadan, yang dulunya bisa berkeliaran, yang dulunya bisa hidup bebas, yang dulunya tidak terkekang, melakukan maksiat tanpa batas, yang dulunya bisa makan seenaknya, tapi dalam bulan suci Ramadan menahan diri, menahan amarah, menahan nafsu, kita lakukan demi mendapatkan barakah dan maghfirah dari Allah. Sehingga bila kita sudah memantapkan diri dalam bulan suci Syakban ini, insya Allah Ramadan itu akan mudah kita lewati. Akhirnya penghujung Ramadan akan kita maknai dengan segudang kelebihannya. Itqum minannar la'allakum tattaqun, akan terwujud dalam kehidupan kita bila kita menjadi orang yang melakukan persiapan dalam bulan suci Syakban. Mudah-mudahan hamba Allah, dalam tausiah ceramah singkat yang mulia ini, marilah sama-sama sembari kita bangun jiwa-jiwa ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, selaku persiapan, selaku training, selaku prepare dalam bulan suci Syakban ini demi untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga dalam bulan Ramadan nantinya akan menjadi pribadi yang ahlul ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin.